Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan pencurian sepeda motor di salah satu toko makanan cepat saji di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Terlihat satu pelaku yang mengenakan jas hujan dan helm datang dari arah jalan dengan terlebih dahulu melihat suasana sekitar dan mendekati sepeda motor. Cepat sekali pelaku berhasil merusak kunci sepeda motor dan langsung kabur. Keterangan korban yang merupakan salah satu karyawan toko menerangkan peristiwa ini terjadi Jumat malam lalu yang diduga pelaku menggunakan kunci letter T. Ya, dia datang ngendap ke sini, Pak, dia, Pak. Ngendap sini, ingat sini kan, ya kan. Ingat motor tadi itu. Bila dia tadi mau kunci-kunci tadi kan. Kunci apa itu, langsung depannya dia. Kunci T, Pak, ya? Iya. Kira-kira dari rekaman CCTV itu, kecil enggak sama umumnya? Kecil, dia pakai jas hujan, pakai helm, Pak, ya. Korban rencananya akan melaporkan hal ini ke polisi dengan membawa rekaman CCTV tersebut. Reski Oktora, Muklas Deferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.